Waalaikumsalam. Halo guys. Aku lagi siap-siap mau pergi latihan seperti biasa jam segini. Kalian lagi apa? Kemarin Aisyah nginep di rumah aku. Siang ibu, aku dengan ini terus chargernya ini. Aku UASnya udah selesai, Indah. Ah, UAS belum selesai. Tapi ada satu UAS yang tadi pagi tuh aku harusnya Zoom kan. Tapi aku gak kebangun jam berapa gitu. Tapi itu tuh kayak untuk pemberitahuan kalau UASnya udah selesai. Kan kemarin tuh kayak dikasih tugas esai gitu. Nah, harusnya tuh harus dipresentasiin gitu kan jadwalnya. Cuman gak jadi. Jadinya udah esai itu doang. Terus ada juga satu tugas tambahan buat UASnya juga, terus kayak dibatalin gitu. Terbaik. Indah, aku lagi UAS. Semangat UASnya. Aku juga masih banyak kok yang belum UAS. Masih ada berapa matkul ya? Kamu nggak ke kantor Jotin dah? Belum. Emang pada ini ya? Aku jadwalnya besok. Hari ini tanggal berapa?
Hari ini tanggal 15 gak sih? Lagi di mana? Di kos. Apa namanya? Empat belas sekarang. Ah, besok ya. Hujan di sini dah. Iya, dia aku lagi berhenti sih hujannya. Berapa hari lagi sih ini, Ani? Kecil suaranya dah. Emang suara aku kecil. Aku lagi ngisi rambut sekarang. Titik gimana kabarnya? Jadi baik-baik aku. Ainda jadi pulkam. Jadi dong. Masa gak jadi? Jadi dong. Aku pulkam. Iya, pulkam bener kok. Indah, salam kenal ya. Salam kenal. Dingin gak, Kak? Ini si Ashel kemarin bikin apa namanya? Desain birthday t-shirtnya.
Kak Acel nginep tempat kamu kah tadi malam? Iya. Semangat buat UAS dan latihannya ya. Thank you. Hari ini kegiatannya apa? Latihan dong. Kita. Tebak. Ayo, tebak. 10 pengumuman. 10. Ya, 10 itu apa aja? Anda sedang apa? Siap-siap. Aku malam ini mau curhat di DM, bisa nggak, Min? Bisa banget, Min. Ayo curhat. Tapi nggak aku balas ya. No response is a response. Kuliah masih offline kah? Masih online maksudnya. Offline mana pernah offline. Para indah dikatain sombong. Ya memang seperti itulah adanya. Kak Indah ke Jambi tanggal berapa? Kak Indah ke Jambi tanggal 31. Wah, tahun baruan di Jambi. Udah tahun baruan di Jambi. Ya, tahun baruan di Jambi, say. Bener sih, enggak. Di Bengkulu aku. Aku anaknya Bengkulu banget. Kak Indah, saya liburan mau ke rumahmu. Boleh. Mau tahu di mana?
Kalian rencana liburannya kemana? Rencana tahun baru deh. Gak usah liburan, liur kecil, tahun baru doang. Kemana? Apakah pergi bersama keluarga? Samarinda. Samarinda? Indah, aku baru dapat notif SR-nya. Iya, lama ya aku notif SR tuh. Kamu OTW latihan jam berapa? Biasanya 30 menit sebelum itu sih, cuman karena hujan. Ntar juga pasti telat. Jadi itu harus sebelumnya. Terus udah 1 jam sebelumnya juga tetap telat karena macet kalau jam segini mah. Kebagian nonton Spider-Man tanggal berapa? Aku masih belum tahu aku nonton apa enggak. Ya paling kalau misalnya itu besok besok tuh, nggak tahu, bingung nonton enggak ya. Aku pengen nonton sama enggak usah deh, sama keluarga aku. Kelamaan.
Gak kan terlalu banyak. Ini free. Udah tayang belum? Rabu. Coba kita lihat. Sebenarnya tuh masih banyak. Posisi yang kosong. Apa namanya, guys? Tuh, masih bisa. Depan banget, cuang. Kalau gitu di Grand Indonesia. Senayan mana? Senayan di mana? Senayan. X. Premium. Blok M. Kok ada? Makasih, Rishad. Kok nggak ada sih Sensi? Tapi kayaknya Sensi udah full ya. Plaza Indonesia. Oke, ini bawahnya nih. Plaza Senayan. Polri. Ini dia. Nggak, masih bisa. Ih, kok nggak berjarak sih? Bisa nih. Cek Atin dulu. Atina Airin. Bisa nih. Yuhu. 14.4. Sebelas nih. Sore latihan. Kami nyebar ya. Enggak, yang lain tuh enggak terlalu suka film itu. Tin. Spider-Man gak? Iya sih. Hmm.
Indah, suaranya kayak Rido sering hilang. Emang gak ngomong sih. Kak Indah main yuk. Main apa? Kau udah tahu berita Rizky Nazar belum? Udah tadi aku liat di Line Today. Siva, Cipa. Kok bisa ya kayak gitu-gitu tuh temennya cepu tuh. Indah, hai. Hai. Aku kaget, gak nyangka banget. Aku pernah tuh apa ya, nyantan aku, kakek aku. Waktu itu lagi lihat berita di TV tentang artis narkoba gitu. Terus dia kayak bilang sama aku gitu, "Nah, tuh dek, jangan sampai dek." Tapi beda lah cara ngomongnya, tapi tentang gitu. Kak Indah, hari ini ada kegiatan? Ada dong. Kak Indah, ya adik dia. Apa nih? Ini apa sih? Kak Indah, aku baru tahu ternyata Mayang sama Fuji itu beda orang. Mayang itu adiknya Vanessa, Fuji itu adiknya suaminya ya, suaminya Vanessa. Kayaknya jam 7 lagi ya, Kak? Enggak. Jam berapa ya? Jam 6. Oke, sudah 30 menit. Aku mau pergi. Bye-bye, Yorobun. Aku jadi ingat TikTok yang itu. TikTok yang orang bilang K-pop idol. Mereka manggil saya Yorobun. Makasih semuanya. Makasih Kak Rishad, Aldi, dan Marshall, Little Pony, Akbar, Prajurit Cinta Caya, Sobat Halu, Gusti, Firarike, Alivia,
Spooky, Rahmat Sapo, Sunny, Dino 31 member, Alpian, NYMDC, Tinda Wai, Rizkia. Meow. Makasih semuanya. Xiaomi, Xiaomi. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye. 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 Bye-bye.